Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang mana? Oh ini. Oh ini Raja Ali Haji. Raja Ahmad, bapaknya Raja Ali Haji. Yang mana bang? Ini. Oh iya. Ini Raja Raja Haji Ahmad. Bapaknya Raja Ali Haji. Ali Haji. Yang gelar ke satu. Ah guys, kita udah sampai di pelabuhan yang mau ke Pulau Penyengat. Lumayan jauh dermaganya ke depan. Masya Allah, akhirnya Caca bisa pulang kampung nenek Caca juga nih guys. Senangnya, Masya Allah. Mas mau kemana mas? Mau balik kampung mana ya? Nyang ya? Ya, pulang kampung Nyang ya? Ya, kita tengok nanti ya suasananya kayak apa. Bismillah. Semoga dipermudahkan semuanya nanti di sana, karena banyak hajat-hajat Caca di sana. Seperti Caca sampaikan, mau ziarah, mau sholat, terus kita keliling lah, ya. Mungkin ramai karena ada acara nih. Oke, yuk. Nah, ini suasananya. Mana nih? Nah itu pelabuhan yang ini guys, yang di samping kali ini pelabuhan dari luar negeri lah, dari Singapura, dari Malaysia nih berhentinya di sini nih. Dua orang berapa? Dua, ini tuh 16 aja kan? 16. Ini bang. Dulu kayak sebentar ya. Makasih. Jadi guys, dua orang itu dikenakan biaya 16.000, berarti satu orangnya 8.000 rupiah. Murah kan? Kita naik ini guys nanti, naik pompong ini. Tuh, ada acara ini. Tapi ini udah koyak-koyak ya. Bento, Lompatam. Oke okay guys, kita udah mau naik ke atas pompong. Kita naik pompong ini. Yuk, naik dulu. Bismillah. Yuk, bismillah. Yuk. Kita naik pompong. Oh,
suasananya setelah kita sampai di Penyengat. Goyang-goyang dermaganya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang kalau ke sini jangan takut lapar, banyak makanan yang orang jual kat sini ha. Nih boleh orang banyak ah. Ini masjid guys. Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. Dinyatakan sebagai cagar budaya oleh pemerintah, masjid ini pernah mengalami pemugaran sejak dibangun pada tahun 1832 pada masa pemerintahan Raja Abdul Rahman. Pemanfaatan putih telur sebagai bahan bangunan menjadi salah satu keistimewaan. Masjid kuning, tebal dinding 50 cm, satu-satunya peninggalan kerajaan Riau Johor yang masih utuh dan masih digunakan hingga saat ini. Di dalamnya terdapat dua kitab Al-Quran tulis tangan tahun 1752 dan 1867 Masehi. Karya putra-putra Riau yang dikirim belajar ke Istanbul oleh Raja. Bagus kan? Assalamualaikum. Guys, sekarang kita udah ada di dalam Masjid Penyengat. Kita tak boleh ambil gambar sampai ke dalam, guys. Cuma sampai sini aja. Al-Quran tulis tangan. Dilarang berfoto di dalam masjid. Masya Allah. Pakcik dengan siapa pakcik? Nama pakcik? Raja Haidir. Raja? Haidir. Ya. Ha, ni dengan pakcik Raja Haidir ni ha. Yang biasa kat masjid sini ya pakcik? Ya. Jadi nanti buat korang yang nak datang ke sini ya, boleh ketemu dengan pakcik ni ha. Ya pakcik? Right.
Pak Cik, boleh cerita sedikit sejarah masjid ini, Pak Cik? Ha, kalau masjid ini terang ini jugalah. Tapi dibangun tahun 1832 oleh Sultan, oleh Raja Abdurrahman. Yang di Pertuan Muda ke-7. Terus ini dengan campuran putih telur ya, Pak Cik? Kalau masjid ini dulunya aslinya ya. Campuran putih telur, bangunan aslinya. Jadi semuanya masuklah ke dalam. Boleh. Boleh. Yuk. Boleh, guys. Kubah ini kan jumlahnya 13. Oh, kubah yang di atas ini nih, Pak Cik. Ya, oh, heeh. Ya, melambangkan rukun salat lah. 13. Jadi kalau menaranya ada 4 jadi 17. Oh, iya, iya. Itu punya makna lah. Punya makna tersendiri. Jadi masjid ini filosofi-filosofi ibadah kita tercerminkan dari masjid ini semua. Oh ya, Pak Cik. Boleh masuk sikit, Pak Cik, video kan boleh, Pak Cik, ya? Ya. Guys, ini Al-Quran tulis tangan. Masya Allah. Ini Al-Qurannya. Jadi kubahnya ini berjumlah 13, guys. Masya Allah, guys. Syukur sama Allah saya dikasih kesempatan untuk kesini lagi. Masya Allah. Masya Allah, guys. Mewah, guys. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kita tengok di luar. Bangunannya tuh sangat apa ya? Sangat antik dan unik, guys. Masya Allah. Panas, guys. Kayaknya dari Thailand deh. Soalnya kayaknya bahasa Thailand. Ini, guys, ada perigi tua 2. Itu acaranya di mana, Bu? Madat. Oh, rumah adat ya? Oh. Oh iya.
Oh, ini perigituannya, Bu, ya, tempat ya. Penduduk sini ambil air ya? Ya, di daerah sekitar sini yang ambil sini karena dekat kan. Oh, oh iya iya air iya. Oh, air minum. Ini air minum, guys. Ini posisinya pas depan dekat masjid ini. Masjid Raya. Yuk kita naik ini yuk. Bang. Becak, Bang. Yuk. Kita naik becak dulu. Guys, sekarang kita naik becak keliling. Yuk, naik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah dari masjid, Caca mau ziarah ke makam Raja Ali Haji dan ke makam Engku Putri Raja Hamidah. Di sana juga banyak makam-makam di sekelilingnya yang masih kerabat dan saudaranya. Nah, kira-kira bagaimana nanti situasi dan kondisinya? Korang ikutkan Caca aja ya. Terus kemana Caca pergi selama Caca di Pulau Penyengat? Oke, guys, enjoy. Caca dipandu sama abang ini. Dengan abang siapa, Bang? Jupri. Bang Jupri. Kita udah sampai di komplek makam Raja Hamidah Engku Putri. Kita ziarah dulu. Assalamualaikum. Kita beli bunga dulu. Yang kecil besar, kalau yang kecil 15. Heeh. Besar 30. 30. Bolehlah, Bu, biar dapat semuanya, Bu. Baru buka ya, Bu, ya? Oh. Nanti untuk orang yang mau ziarah ke makam boleh beli bunga di sini nih, di samping sebelum masuk ke makam ada yang jual bunga. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Tum, Ibu Tumina. Tumina. Dengan aksesoris, mata, macam-macam. Oh, ini orang. Ya, ini karena baru buka ya. Jadi baru buka. Iya. Kerajinan asli sini. Kerajinan asli Penyengat. Iya. Oh iya, Pak, dari ini dari Gonggong dari ya, Bang ya? Iya, betul. Dari Gonggong nih, guys. Kalau orang enggak tahu Gonggong, ini Gonggong ya. Bisa dibikin kerajinan. Ibu, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke makam. Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Kita masuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang mana? Yang ada gurang bertempat itu. Oh, ini. Oh, ini Raja Ali Haji. Raja Ahmad, bapaknya Raja Ali Haji. Yang mana, Bang? Yang ini. Oh, iya. Ini Raja Haji Ahmad. Bapaknya Raja Ali Haji. Ali Haji. Yang di mana nomor 1? Iya.
Raja Ali Haji merupakan cucu dari Raja Haji Fisabilillah yang dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia, terkenal dengan karya agungnya Gurindam 12 pada tahun 1847. Atas perannya dalam perkembangan sastra dan bahasa Melayu, ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004. Dia adalah seorang sarjana sejarawan dan penyair abad ke-19. Bukunya Kitab Pengetahuan Bahasa merupakan kamus satu bahasa pertama dialek Melayu, Johor Pahang Riau Lingga. Bahasa Melayu standar dinyatakan sebagai bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Gimana? Kalau kita peringat tuh pertama kan Kuku Putri. Karena Kuku Putri ini dia nikah. Kalau kata orang bilang tuh mahar lah kan. Mahar. Mahar itu satu peringat ini, satu pulau. Yeah. Sedikit singkat tentang sejarah Pulau Penyengat ya Bang ya. Iya betul. Tapi kalau kita ikutkan jalur asli itu, kita tuh sebenarnya harus ikut ke bapak dulu, Raja Haji Sabilillah. Bapak dia bawa ke Kuku Putri, bawa ke Jaffa. Oh ya, itu makamnya di mana aja? Itu ada di atas bukit tadi. Oh ya, nanti kita mungkin ke Bukit Kursi bisa tak? Tak bisa ya? Kursi bisa, cuma kita harus jalan kaki naik bukit. Oh tak apalah, boleh bang? Boleh. Nah, boleh. Karena di Penyengat kan ada empat makam. Makam Kuku Putri Hamida. Di sini. Raja Haji Sabilillah. Di sini. Di bukit. Oh di bukit. Sama makam Haji Jaafar. Makam Haji Jaafar tu abangnya Kuku Putri. Oh ya. Sama makam Abdul Rahman. Makam Abdul Rahman tu yang membuat masjid Penyengat itu. Oh ya. Yang nanti telur. Orang kalau bilang kan kuning kan, salah itu putih. Putih kan, ya. Nanti selama ini orang kenal dari kuning telur kan. Karena putih itu untuk pelakat memang. Iya. Ini dah nak siap nih. Terus kak, kenapa dekat yang kuning? Kan gini kak, karena kalau kuning ni kerabat raja, kalau putih tu umum. Kerana orang tu mana umum mana yang raja kan, Maknanya beda warna kain. Terus kuning ni emang lambang warna raja. Jadi yang raja nama dia kuning, hijau merah. Kalau kuning ni raja, kalau merah pemberani, hijau setia. Oh ya, jadi makanya kuning, hijau, merah. Ini dari mana? Dari Malaysia ya? Dari Indo. Oh. Tapi bahasa dia kayak bahasa Melayu Malaysia, kan?
campur. Tapi kayak muka-muka dia muka-muka orang Malaysia. Oh ya. Mungkin tour guide-nya kali. Abang sendiri ada keturunan ini enggak? Keturunan raja dari Penyengat enggak? Tapi asli orang Penyengat. Asli Penyengat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kak tinggal orang? Ini, makanan. Kakak, dari mana, Kak? Dari Johor. Oh, Johor, Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam. Oh, ini Syair Gurindam 12 ya? Dari satu ya. Ini abang yang jaga sini? Oh, pengurusnya. Saya dari Tanjung Pinang. Ini Raja Hamidah. Ya, Raja Hamidah, anak Raja Haji Fisabilillah. Anak Raja Haji. Ini nanti buat orang yang mau kesini bisa ketemu dengan bapak ini. Dengan bapak siapa, Pak? Pak Ades. Kita yang memelihara pengurus makam Engku Putri. Oh iya. Engku Putri Raja Hamidah merupakan Putri Raja Haji Fisabilillah. Ia menikah dengan Sultan Mahmud Syah III dan Pulau Penyengat sebagai maharnya. Setelah perkawinan tersebut, pulau yang tadinya dikenal sebagai markas pertahanan menjadi kediaman permaisuri kerajaan Sultan Riau Lingga. Ia juga dikenal sebagai penjaga regalia dan tokoh kunci yang melegitimasi penobatan seorang sultan. Pernikahannya menjadi simbol persatuan pihak-pihak yang berkonflik antara Bugis Melayu, baik dalam politik maupun kehidupan sehari-hari. Tiada ia menyala, barang siapa mengenal diri. Mengenal dunia.
Dari Pulau Penyengat untuk Indonesia. Ini semua masih kerabat-kerabat ya guys. Pokoknya buat orang yang jauh di sana, orang bisa kirim doa melalui video yang Caca bikin ini, insya Allah akan sampai. Iya, tinggalin aja. Kita Raja, kemana lagi nih, Bang? Kita makam Raja Haji Bismillah. Raja Haji Bismillah ya. Oke. Okay. Guys, kita mau ke makam Raja Haji Bismillah. Bapaknya Bu Putri ya, Bang? Ya.